to my channel. Hari ini saya akan balik lagi Sepitang. So dari Tambunan ke Keningau, ke Tenom dan ke Sepitang mengambil masa dalam lebih kurang 3 jam. Saya akan singgah di Keningau tempat Sifu Kelawon untuk pick up ikan sultan Bro Abaddon HM Dragon. Oke. Okay. Nanti saya akan kasih time lapse sedikit perjalanan Tambunan, Keningau, Tenom dan juga Sepitang. Oke, ikan tuh mungkin besok lah, besok saya antar. Sebab kalau saya jalan sekarang pukul 5.30, 6.30, 7.30, lebih kurang jam 8 begitulah saya sampai. So, let's go. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm torn with distance. Halo guys, saya sudah sampai depan kedai Sifu Kelawon. Inilah kedai ya. Sekarang ini saya tengah cari dia di mana. Ini bukan sultan ada. Dia ada KPI juga nih sini. Oke, okay. Oh, saya nampak datang mau record juga nih. Yo. Hai Bukit. Hai. Sampai pula sudah dapat lah. Saya dengar bunyi kereta. Sibuk dah, tengok tuh. Apa dia bikin tuh? Barang kita baru sampai dari NBMG, NBMG. Kenapa muka kau teda? Masuk muka kau sini. Masuk kah? NBMG, Beta Kawang. P Multi Color, bro. P Multi Color. Oh, baru sampai tadi. Baru sampai tadi. Wah, petang tadi tapi saya tadi sempat unboxing. Oke, okay, guys. Ini 2 bulan sebenarnya saya tahan hati saya untuk datang di sini. Nasi baik malam. Saya akan bagi bini saya 10 menit saja untuk 10 menit saja. Tapi 10 menit saja. Kenapa? Ahad saya datang balik. Lagi satu saya mau kasih nih. Oh, semua sudah tunggu. Jangan lupa, guys. Dia mau record, saya mau record. dia akan bawa nih, brother. Ini rundus bed. Lang-lang saya sudah sampai sini nih buat macam farm sendiri lah. Saya baru sampai dari Tambunan, rokok dulu. Female pun belum tertinggal. Astaga, saya sudah tertinggal. Gap, kau tengok gap. Dia sengaja lagi kasih lupa satu ekor. Bro, tak lupa, bro. Saya cek balik, kenapa kurang satu, ah. Ayo, kita packing dulu, kita biar si Sifu Kelawon picking biar ayah aja pak saksi top balik dulu tahu. Dalam masa 2 bulan inilah tempat yang saya paling tunggu-tunggu mau pergi tempat nih. Nah, inilah tempat ya yang saya betul-betul mau datang nih. Tapi ini malam saya tidak rencana mau shoot sebab limited time, saya kena balik direct ke Sepitang juga nih malam. So Ahad lah, Ahad saya datang. Ahad saya datang balik di sini, tinggal sini. Oke. Okay. Ah. Ini dalam gambar-gambar video dia Sifu Kelawon punya. Hari ini saya sampai sudah. Saya punya mic dari tadi. Dia tidak mau cakap di mic lagi. Saya lupa lagi on mic guys. Aduh, oke okay guys, oke. Okay. Berada lundus beta dia balik. Penyakit datang orang tua. Gitu. Mau tahu sini lah pot kutu yang saya selalu rompak sama dia. Hey, ini bukan kutu, ini berudu ini.
Gila. Nakal. Butuh air, butuh karena di Burundu, guys. Jadi begitu sih lah kan, Neng. Saya angkat sih ya. Jadi dia lupa on mic. Kejam. Berapa jam berjalan nih? Dari sini mungkin 4 jam. 1 jam. Lihat di channel. Cederiknya. 1 jam lebih kurang 1 jam setengah. Sudah setengah 2 jam. Jam 4. Kau udah nambah jam kan? Udah saya bagi kan? Paling karam mati kan? Jaga dia bagus-bagus ya. Oke. Kamu bawa kamu. Ntar dia, terus ntar tuh, okay. Ini thumbnail lah, oke, okay. Pejep. Antar ikan sultan, HM Dragon. Tapi dia cantik backgroundnya. Thumbnail lagi, dia beri cantik backgroundnya. Kok kamera saya kok telepon sini? Lampu kong itu, lampu terang. Sudah lupakan pakai telepon. DJI saya dalam box. Jadi saya malas buka. Oke, lu betul. Oke. Susah kan? Papa, kita continue. Kedai besok. Hari Ahad. Lusa. Jangan lupa subscribe, guys. Subscribe channel Lundus Lundus Beta. Kelawan Beta Farm. Oke. Sipu. Bangga gila. Jangan kalau kamu tidak mau ikan murah beli mahal. Oke, thank you. Alright. Safe drive, bro. Alright. Oke, okay, guys, gelap sedikit. Kita continue jalan lah. Alright. Oke, guys, kita sudah sampai di rumah. Untuk kita akan continue untuk video ke tempat si Abaddon. Oke, okay? Bye, good night. Hai guys, morning semua. Hari ini saya sambung perjalanan saya lepas sampai semalam. Saya lewat sampai lihat sekejap. Lepas itu hari ini saya continue untuk pergi COD konsultan untuk si pengetua 1 ringgit. Oke, nanti saya akan update lah bila saya sampai tempat ya. Alright. Bro semua, bro game belum sambut lagi demi call. Saya dihubung terbang dulu lah. Demi pun terbang dulu dengan my brother dan juga Edwan. Edwan apa? Edwan apa? Apa apa YouTube foto boh? Edwan apa juga? Edwan apa ada punya YouTube? Apa ada punya apa konten kau tu? Kita punya konten adalah Paparazzi Studio, guys. Paparazzi Studio, okay. Boleh pergi subscribe juga channel dia. Tengok apa ada punya konten. Saya suka tengok konten yang macam yang dia buat. Dia pasal hewan-hewan yang pernah wujud begitu. Gitu. Okay. Sementara kita tunggu bro Abaddon Gap pengetua 1 ringgit di Sifu Kelawan Beat. Kita pipung kita pang dulu lah. Alright, bye. 2000 years later. Si bro Abaddon, bro Abaddon, package diantar terus sampai ke rumah. Mantap. Mantap, dia bilang. Kasihan muda menunggu dia ikan. Oke, sekejap saya tukar kamera.
Saya pun baru first time nih jumpa dia punya tempat nih. Tengok dia punya grow tank ah. Mana langa-langa. Baru mau belajar ada ikan sultan. Oke, ini dia punya orang. Sampai ya, baru bangun dari tidur. Oh. Guys, kamu tengok ah. Saya curi masuk dalam rumah si Bro Abadon. Saya ingatkan ikan dia sikit. Kamu tengok. Siap ada nama code lagi. Kamu tengok ah. Bukan 1 ekor, bukan 2 ekor, bukan 3 ekor, bukan 4 ekor. Nah, sampai bawah. Kamu kira sendiri. Sebelah lagi. Ah. Kamu tengok lah. Marubi ini BS dia, set dia. Room bagus dia bilang, golden beta tantanik. Wow. Ini pun ada. Terkejut gila saya nampak. Yeah. Package dari Sipu Kelawon kita sudah antar. Thank you Sipu Kelawon. Akan nah nantilah dia unbox kah apakah nanti dia akan update sendirilah, kita tunggu di Facebook dah. Selain daripada rajin membeat, ah Bro Abadon nih dia dikenali dengan pengetua satu ringgit ah. Nah inilah pengetua satu ringgit kita. Oke, selain daripada membeat ah, dia ada try breed juga. Oke, ada bagi nasihat sedikit lah dengan dia tadi. Oke, tuh kita harapkan apa-apa yang diberi nanti, jadi apa-apapun saya ciao dulu. Oke, thank you bro. Oke, bro. Alright. Oke. Okay. Bye. Bye.